Seorang juragan mempekerjakan seorang pria untuk menjaga ternak-ternaknya. Dibutuhkan penjaga ternak untuk memastikan keamanan ternak dari hewan buas. Setelah berbulan-bulan menjalankan tugasnya, pria ini merasa semua aman-aman saja. Tidak ada masalah yang datang dan berpikir untuk sesekali boleh mencuri waktu pulang ke rumah untuk tidur siang. Sesekali waktu pria ini pulang dan ketika kembali, 1 jam kemudian, maka didapatinya semua ternak masih tetap dalam keadaan aman. Merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, maka mulai menjadi rutinitas baginya untuk berani meninggalkan pekerjaannya untuk tidur siang. Karena memang setiap dia kembali dari tidur siangnya, semuanya dalam keadaan aman-aman saja. Sampai suatu ketika saat dia kembali didapatinya semua ternak sedang berlari kocar-kacir, dan beberapa telah mati karena diserang sekelompok singa lapar. Melihat semua yang terjadi, pria ini ketakutan dan menyesal karena tahu bahwa pengabaian yang dia lakukan, yang awalnya kelihatan tidak apa-apa, pada akhirnya berujung pada hilangnya pekerjaan yang menjadi sumber nafkahnya. Ilustrasi tadi menunjukkan pada kita bahwa baik pengabaian maupun disiplin keduanya memiliki suatu persamaan, yaitu keduanya tidak dapat menunjukkan hasilnya atau dampaknya secara langsung pada kita. Keduanya membutuhkan waktu sebelum dapat kita lihat hasil dan dampaknya. Sehingga seringkali hal ini bisa membuat kita lalai atau membuat kita terlena. Ketika kita melakukan sebuah pengabaian yang berlanjut pada pengabaian kedua, pengabaian ketiga, dan kita melihat, oh it's okay, tidak ada yang terjadi. Atau ketika kita dalam upaya kita mengejar impian, kita berusaha menjaga kedisiplinan kita, namun kita belum melihat hasil yang kita harapkan, maka seringkali kita mudah patah. Padahal kegagalan itu datang dari pengabaian-pengabaian kecil yang kita lakukan setiap hari secara rutin untuk jangka waktu tertentu. Demikian juga sebaliknya, keberhasilan itu datang dari disiplin-disiplin kecil yang kita pelihara, yang kita lakukan secara rutin setiap harinya untuk jangka waktu tertentu. Pengabaian itu bagaikan racun yang kita minum 1 tetes setiap harinya untuk jangka waktu yang lama. Tidak menunjukkan hasilnya secara langsung, namun ketika kita minum terus-menerus dalam jangka waktu yang lama akan merugikan kesehatan dan kehidupan kita. Demikian juga sebaliknya. Disiplin bagaikan pil suplemen yang sangat bermanfaat bagi kesehatan kita, yang kita minum setiap hari 1 butir, tidak langsung menunjukkan dampaknya, namun untuk jangka panjang sangat baik untuk kesehatan dan bermanfaat bagi hidup kita. Sobat, cita-cita, impian, dan harapan itu hanya bisa kita capai dengan melakukan sesuatu yang harus. Maka jangan dikompromi sesuatu yang menuntut keharusan. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk membayar harga dari suatu keharusan itu. Jangan dikompromi, jangan tawar-menawar, dan jangan mencurangi mimpi kita sendiri. Seperti kisah inspiratif berikut yang menunjukkan bahwa sangat penting untuk selalu menjaga kedisiplinan, untuk tidak berkompromi, dan untuk tidak mencurangi impian-impian kita. Tentunya bertolak belakang dengan ilustrasi di awal tadi. Seperti apa kisahnya? Kita lihat berikut ini. Jeff Hoffman, seorang pengusaha yang sekaligus seorang public speaker, memiliki hubungan pertemanan yang sangat erat dengan seorang juara dunia tinju kelas berat. Sehingga sudah merupakan rutinitas bagi mereka untuk berlatih bersama. Seperti biasa, Jeff Hoffman bertugas menghitung berapa banyak repetisi yang telah dilakukan oleh sang juara. Setiap hari, sang juara harus melakukan 300 repetisi. Suatu ketika, sudah hampir berakhir latihan yang dilakukan, sang juara bertanya pada Jeff Hoffman, "Jeff, berapa banyak repetisi yang sudah kulakukan?" Jeff menjawab, "Entah 299 atau 300. Saya lupa." Sang juara bertanya lagi, "Really, Jeff? Apakah 299 atau 300? Jeff menjawab, "Mungkin sudah 300, tapi saya tidak terlalu yakin." Tanpa basa-basi, sang juara dunia kembali melakukan 1 kali lagi repetisi agar benar-benar yakin sudah melakukan 300 repetisi. Selesai latihan, Jeff bertanya, "Hey, apa bedanya 299 dan 300? Hanya selisih 1 repetisi. Apa bedanya?" Jawab sang juara dunia, "Jeff, perbedaan antara 299 dan 300 adalah petinju reguler dan World Heavyweight Champion." The real deal. Introducing the Van Dam.
Satu pengabaian akan berlanjut pada pengabaian kedua, pengabaian ketiga, dan seterusnya. 299 dan 300 tidak hanya menunjukkan perbedaan satu repetisi, namun 299 dan 300 menunjukkan perbedaan antara pengabaian dan disiplin, antara kompromi dan komitmen, antara kegagalan dan keberhasilan, antara petinju yang biasa-biasa saja dan World Heavyweight Champion. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, di share bagi teman-teman Anda, dan di subscribe. Ketemu lagi dengan saya pada video berikutnya. And I hope you all have an amazing and fantastic day. Salam.